Assalamualaikum. Sekali lagi kita berjumpa di Dapur Pakcik. Okey, hari ini Pakcik ada satu lagi resepi yang mudah dan ringkas, iaitu ayam masak buttermilk. Ayam buttermilk lah, nah tu yang dah siap. Okey, kita teruslah ke bahan-bahan dia. Pakcik kali ini akan menggunakan bahagian dada ayam. Dan pakcik selalunya akan potong 4 lah. Okey, dekat sini pakcik ada satu sudu makan tepung jagung, satu sudu chili flake, 1/4 cawan susu cair. Ada pakcik gunakan butter juga, 4 ulas bawang putih. Untuk tepung dia, pakcik menggunakan tepung bestari, seasoning flour, ataupun kalau nak guna tepung beras pun boleh juga. Butter tadi tu 2 sudu. Lepas tu daun kari. Okey, sekarang ni kita akan buatlah dia punya apa tu, nak gaul ayam tu dengan, sebab kita nak goreng eh. Tepung yang tepung bestari tu kita campur dengan chili flake. Kita gaul lah, gaul rata. Kita masukkanlah ayam kita tu ke dalam tepung tu, lepas tu kita terus goreng. Bahagian ni senang je lah, goreng sampai dia masak lah. Bukan goreng separuh masak ke apa, goreng sampai dia masak. Senang sangat resepi ni. Pakcik pun tak banyak lah nak cerita sangat kalau bab memasak macam ni, sebab macam senang kan. Bawang putih tu pakcik ricis lah macam tu, nipis-nipis macam tu. Lupa nak cerita cili padi, gunalah cili padi merah dan hijau. Selalunya pakcik akan pakai dua-dua untuk mencantikkan kita punya, untuk bagi colour lah, colour pada masakan kita tu. Ada warna merah, ada warna hijau kan, baru macam menarik sikit. Tu pun boleh kecil lah, kecil-kecil tu. Ayam pakcik pun dah nampak lah, dah masak dah tu, dah ke kuning-kuning kan. Just nice lah tu, dah boleh angkat lah. Okey, seterusnya kita cairkan butter yang 2 sudu tu. Masuklah terus bawang putih, cili padi tu, kita masukkan lah. Kita buat ayam buttermilk ni sebab kita guna cili padi ni supaya memberi rasa pedas lah, tak adalah muak sangat kan. Kita ni orang Malaysia kan, mesti makan nak kena pedas lah. Terus masuk je daun kari, apa sih, masuk je daun kari tu. Cita rasa kita lah, nak banyak mana eh. Tapi selalunya kita masak walaupun ada butter ke ada apa ke, memang kita nak pedas kan. Barulah tak muak sangat sebab dia butter dengan milk pula tu. Senangnya resipi ni tengok pakcik buat tu. Tuang je susu cair tadi tu. Masukkan 1 sudu tepung jagung yang kita dah bancuh dengan air tu. Dia dah pekat nampak? Dia dah pekat.
teruslah masak ayam. Senang sangat kan? Tak banyak nak cerita lah. Tengok dalam video pun dah faham sangat dah. Kita lumur lah balik-balik ayam tu sampai semua kena apa tu, buttermilk tu. Resipi yang sangat-sangat senang dan sangat-sangat mudah. Dah siap dah ni. Siap untuk dihidangkan. Kan kata tadi resipi mudah dan ringkas. Memang mudah dan ringkas lah ni. Yang nak kena rajin. Kalau tak rajin, bagilah mudah ke ringkas pun tak jalan juga. Tu dah siap dah. Pakcik bebel apa pula tu ni. Pakcik rakam lain semula untuk dubbing. Okey, kita berjumpa lagi di video-video pakcik yang seterusnya. Assalamualaikum.